through the earth, I can't help but notice the symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets to a fly. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وجاهد بجهاده وصار على نهجه إلى يوم الدين. أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dipanjangkan usia kita pada pagi ini untuk meneruskan hidup ini. Dan semoga kita menggunakan saki-baki hidup yang masih ada pada kita ini untuk meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah dan meningkatkan amal kita kepada Allah dengan penuh keikhlasan insya-Allah. Pada pagi ini kita masuk tajuk baru yang membicarakan tentang iman, zahiratu dhafil iman, fenomena ataupun gejala kelemahan iman. Zahiratul dha'fil iman, gejala kelemahan iman, al-a'radu al-asbabu al-ilaju. Apakah petanda-petandanya, apakah sebab-sebab berlakunya kelemahan iman dan bagaimana merawat iman yang lemah. Jadi banyaklah. Panjang ni tuan-tuan ni. Perbahasannya panjang. Fenomena kelemahan iman, gejala atau petanda, punca dan cara melawatnya. Oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munjid. Perbahasan dia mungkin 10 jam. Panjang perbahasan dia. Di mana di mukadimah apa yang ditulis oleh apa atau apa yang dibentangkan oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munjid, beliau menyatakan sesungguhnya manusia ataupun kita, kita manusia itu kita lah. Sesungguhnya kita hari ini terlalu sibuk dengan urusan keduniaan dan tenggelam dalam arus kemodenan. Betul kan? Sesungguhnya kita hari ini, dia kata, terlalu sibuk dengan urusan keduniaan. Urusan anaknya, urusan sekolah anaknya, urusan tuition anaknya, urusan perniagaannya, urusan pejabatnya, urusan rumah tangganya, urusan kenderaannya, urusan makan minumnya. Banyak urusan yang berbentuk keduniaan ini. Dan ramai yang tenggelam dalam arus kemodenan. Hidup dengan penuh kecanggihan, dengan alatan-alatan yang moden, yang canggih dan sebagainya. Dalam kesibukan itu, dalam mengisi semua keperluan itu, dia kata kadang-kadang sehingga menyebabkan kita mengabaikan dan melupakan perhatian kita terhadap urusan agama mereka, masalah iman mereka, masalah ibadah mereka dan masalah akhlak mereka. Walaupun tak nafikan, semua amalan, semua pekerjaan dunia itu kalau diniatkan kerana Allah boleh menjadi ibadah. Tetapi kadang-kadang manusia diambil itu je ibadah. Tapi ibadah yang sebenarnya, yang disebut ibadah khususiah tu, dia tak buat pun. Kan? Bila tertanya dia, semua ni dunia, dia kata aku niat kerana Allah, aku cari nafkah kerana Allah. Tapi ibadah solat diabaikan, ibadah mendidik anak diabaikan dan sebagainya. Sehingga menyebabkan hati kita, hati mereka dan hati kita menjadi gersang dan keras, dan usaha untuk menyuburkan iman mereka menjadi terabai ataupun terbantut. Sehingga menyebabkan hati mereka, hati kita terlalu sangat tenggelam dalam arus keduniaan ini, menyebabkan jadi keras, gersang, kering, dan usaha untuk menyuburkan iman itu terabai dan terbantut. Mungkin pernahlah ketika kita sibuk dalam dunia ni,
Sekali Allah Ta'ala uji dengan sakit, kita teringat agaknya aku ni lama tak ibadat, aku dah lama lupa Allah, kan? Tapi disebabkan pengaruh dunia ni kuat sangat, setakat tu je lah, sehari dua sakit tu dia ingat Allah, lepas tu dia mula lupa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan? Ini antara apa yang disebut oleh Syekh. Mungkin Syekh ni menulis berdasarkan masyarakat Arab yang dilihat. Lagi dahsyat lah tuan-tuan, kan? Kalau kita pergi Dubai, kalau kita pergi Abu Dhabi, tuan-tuan, kalau kita pindah ke sana, kan, turun airport ni je disambut oleh kedai-kedai Arab. Anak pergi Dubai baru ni pun, na'udzubillah, banyak kedai Arab, penuh Arab lah. Daripada semurah-murah Arab sampai semahal-mahal Arab ada jual. Pergi Abu Dhabi pun sama, turun je airport ni pun, na'udzubillah, orang Arab tu, kan, lebih teruk daripada orang Barat lagi, seolah-olahnya negara Islam. Sedih kita tengok. Itu kita tak tengok lagi apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku, kan, dahsyat. Bagaimana umat Islam dizalimi, kan, oleh pemerintah mereka. Maknanya dah masalah iman lah tu, kan, macam tu dahsyat sangat. Jadi hati menjadi keras, gersam dan sebagainya. Maka sesungguhnya gejala kelemahan iman ini telah melata dan tersebar di kalangan masyarakat Muslim, termasuklah kita. Dia kata bukan Arab je, bahkan di mana-mana lah, kan, masalah kelemahan iman itu telah melata, tersebar. Buktinya ramai manusia yang mengadu tentang kerasnya hati mereka dan lemahnya iman mereka. Mengaku, kalau kita tanya dia, dia mengaku, aku rasa lemah iman aku ni, teruk sangat, kan, contohnya. Ataupun keras hati daripada mendengar nasihat, mendengar ayat-ayat Quran dan sebagainya. Berdasarkan ungkapan mereka disebut dalam kitab ini, antara ungkapan yang keluar daripada mulut-mulut mereka ataupun kita, antaranya, ahussu bi qaswati fi qalbi, aku rasa hatiku sekarang ni terlalu keras, kan, tak suka dengar Quran, tak suka dengar nasihat. Keras, kita rasa sendiri hati itu keras. Itu sebenarnya petanda, walaupun kita tak bincang lagi, sebenarnya hati yang keras itu petanda lemahnya iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda-tanda dia. Ahusubu bi qaswati fi qalbi, ataupun la ajidu ladzatan lil ibadat, aku tidak merasa lazat dalam melakukan ibadah. Itu petanda juga, kan, petanda lemah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Maknanya baca Quran tak rasa lazat, tak rasa seronok baca. Buka Quran, baca setengah muka, lepas tu tutup balik, jemuah, tak nak baca. Kita lah, termasuklah saya mungkin, kan, saya pun sama. Kadang-kadang baca semuka, dua muka, rasa dah penat, rasa. Padahal sikit je, kalau surat khabar, ya Allah tuan-tuan, baca surat khabar daripada muka satu, setiap muka tu dia belik, eh. Kadang-kadang satu hari tak habis, tiga hari dia baca, kan, daripada muka pertama. Kalau sekarang ni kes apa, MH370 tu, kan, buka muka dua, kes bomo, sampai lah habis, sampai sukan, kan. Tak cukup sehari, tiga hari dia pun habis, kan. Al-Quran baca setengah hari, setengah Quran, satu Quran dah rasa jemu dah. Semayang bersama Allahu Akbar, tahu-tahu salam, dia pun terkejut, habis dah semayang. Padahal dia yang semayang, kita yang semayang, kita tak rasa lazat dalam melaksanakan ibadah pada Allah. Ibadah dalam bentuk berbuat baik dengan manusia, bercakap baik, berakhlak baik, berbuat baik pada anak yatim, kita rasa benda tu menyusahkan. Lebih baik kita di rumah, cara kita, tak campur manusia contohnya. Sedangkan bergaul dengan manusia itu juga adalah tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala, kan, ukhuwah Islamiah, mengukuhkan ukhuwah Islamiah. Jadi maknanya dia merasakan la ajidu ladzatan lil ibadat, ataupun dia kata ashuru anna imani fil khadid, aku rasa imanku kini terlalu rapuh. Dia boleh rasa sebenarnya, kan, sebab tanda-tanda lah tu, iman dia mudah sangat, rapuh sangat. Pantang je ada maksiat, dia dulu buat. Pantang orang offer je, orang tawar, jom syekh kita pergi sana, jom, cepat je melintang, membujur lalu melintang patah, semua dia buat dosa dan maksiat, menunjukkan rapuhnya iman dia. Ataupun la ata'atharu bi qira'atil Quran, aku langsung tak terkesan dengan Al-Quran yang dibaca. Baca Quran macam baca buku je, tak rasa. Imam semayang, kita dengar, kalau panjang marah pula, panjang pula pagi ni, aku dalam mengantuk, kan, marah. Bukannya seronok dengar Quran, rasa tak seronok marah. Apatah lagi kalau kita sendiri yang baca. Ataupun disebut lagi, aqa'u fil ma'siyati bisuhulah,
aku mudah terjebak dalam kancah maksiat. Semua ni merupakan petanda, banyak petanda dia. Kita akan bincangkan ada 22 petanda. Banyak ini baru sebahagian. Dan banyak lagi petanda ataupun penyakit yang terselah dalam diri mereka. Maka penyakit inilah yang menjadi punca kepada segala musibah. Dan sebenarnya menurut ulama, termasuklah Syekh Muhammad Saleh Munjid ini mengatakan bahawa penyakit inilah yang menjadi punca kepada segala musibah dan malapetaka yang berlaku ke atas diri dia, na'udzubillah, keluarga dia, masyarakat, negara dan dunia mereka. Inilah sebab berlakunya musibah. Diri kita tak tenang, hati tak tenang, kan? Mudah nak marah. Itu semua penyakit tu, kan? Tak suka bergaul dengan orang, kalau bergaul nak bergaduh aja. Asal bercakap dengan orang je nak bergaduh, kan? Orang tak seronok nak berkawan dengan dia. Dengan anak-anak pun sama, dengan isteri pun sama, mudah nak bergaduh. Mudah wujudnya perbalahan dalam keluarga. Tidak adanya suasana kasih sayang dalam keluarga pun sama, kan? Ingat soalan terkejut saya. Minta alih kereta WRY 6743 Honda City, kan? Minta dialihkan, mungkin menghalang laluan. Jadi maknanya sampai mula-mula diri dia, lepas dia betul dia tengok penyakit tu, musibah tu melanda pula pada anak-anak dia. Anak-anak degil, anak-anak kurang hajar, bini kurang hajar. Dulu anak pun bini pula, bini pun kurang hajar kak, kan? Tegur sikit mengamuk, tegur sikit mengajuk. Mengajuk pula kan, bukan sikit-sikit, bukan pendek-pendek. 5-6 hari mengajuk, tak masak, kan? Tu kita takut nak tegur tu. Kalau tegur 2 kali, 2 minggu tak masak, baik aku tak tegur, kan? Contohnya lah, masalah dalam keluarga. Masyarakat pun sama, dengan gejala sosialnya, dengan jenayahnya. Sebab apa? Berpunca daripada masalah iman umat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Negara pun sama, hilang rambut terbang, tak berjumpa-jumpa, kan? Contohnya Allah Ta'ala uji dengan ujian yang kadang-kadang dahsyat kita fikirkan, kan? Bahkan dunia hari ini kita tengok tuan-tuan dilanda masalah yang makin parah sebenarnya. Masalah ekonominya, sosial sebagainya. Sebenarnya ulama sebut berpunca daripada persoalan iman, keyakinan, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sebab lain, kan? Maka fenomena kelemahan ini amat membahayakan si pemilik diri tersebut. Masalah lemah iman ni kalau tak diberikan perhatian akan membahayakan diri pemilik diri tersebut. Kalau kita-kitalah, kalau anak kita, anak kitalah dan sebagainya. Maka mereka mestilah segera melakukan bedah siasat, melakukan postmortem. Bukan pada tubuh aja, bukan pada isu-isu yang berlaku aja. Mesti melakukan bedah siasat kepada dirinya untuk mengetahui apakah punca dan sebab iman mereka semakin melemah dan semakin menipis, supaya memudahkan usaha mereka untuk merawatnya dan mengembalikan hatinya itu, dirinya itu, kemurnian dan kesucian iman dan hati mereka. Bila kita nampak ada ni masalah-masalah tadi, kan, baca Quran rasa tak seronok, semayang tak khusyuk, anak-anak kau hajar, isteri melawan cakap, suami tak balik rumah, pelik-pelik sangat, kan? Asal keluar tak balik, asal balik keluar, kan? Suami macam-macam masalah, anak-anak pun degil dan sebagainya. Lepas tu kita semayang pun malas dan mula lambat-lambatkan. Apalagi nak semayang malam, semayang wajib pun tak buat sangat, tak jaga, apalagi nak semayang malam. Semayang malam pun dah tak pernah fikir nak buat, zikir-zikir pun tak pernah. Lepas semayang belah macam tu je. Orang tanya dia, Syekh tak zikir ke? Aku dah semayang tu mujur je, Cik, kan? Aku semayang pun mujur je, kan? Maknanya orang kata kita semayang tu tak tentu lagi Allah terima. Sebab tu kita kena tambah dengan solat-solat sunat supaya cover mana-mana yang ada kekurangan, kan? Tambah pula dengan zikir dan wirid. Dia kata aku dah buat semayang tu dah mujur. Ada orang langsung tak semayang, dia kata, kan? Aku pergi semayang juga. Lepas tu bila orang tanya lagi dia, tak apalah, dia kata Allah nak terima, tak nak sudah, terpulang pada Allah. Dahsyat sungguh. Macam tu cakap, kan? Ada orang cakap macam tu, kan? Maknanya dia tak rasa, ya, tak rasa apa ni, lazat dalam mengingati, berzikir, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah saya, kan? Kadang-kadang macam tu hati kita ni, na'udzubillah. Maka disebut pula tentang persoalan hati manusia. Kerana apa? Sebab sesungguhnya persoalan iman itu ada kaitan yang rapat dengan persoalan hati.
Kerana iman itu dia tak boleh lari daripada persoalan hati. Sebab itulah kita kena bicarakan isu berkenaan dengan hati ini. Walaupun ada orang tak setuju. Orang kata kenapa nak bincang benda-benda hati ni? Nanti melemahkan umat, kata kan. Kita bincang benda-benda yang nampak ni. Pembangunan, kan? Kemudahan, kemewahan, kedudukan, pangkat dan sebagainya, itu kita fikirkan. Harta benda dan sebagainya. Masalah hati jangan fikir, kata, nanti cepat mati, kata. Okay. Sedangkan persoalan iman itu ada kaitan dengan hati. Sama juga dengan takwa. Kan Nabi pernah sebut at-taqwa hahuna, Nabi sebut letak tangan kat dada lagi. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, kata Nabi. Ketakwaan itu di sini tempat dia. Sama jugalah dengan hati. Al-iqraru bil lisani wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil jawarih. Itu maksud iman. Iman tu bukan sekadar lafaz di bibir, tetapi apa yang tertunjang, terpahat dalam hati ini, itulah hati. Dan dibuktikan dengan amal, amal perbuatan. Itu disebut oleh para ulama. Maka pembicaraan mengenai hati adalah satu perkara yang amat penting dan utama. Benda yang amat penting dalam hidup kita ini adalah persoalan hati. Kerana Allah melihat dan menilai manusia berdasarkan apa yang berada dalam hatinya sebelum amalan zahirnya. Kan? Disebut di situ. Sebelum amalan zahir, Allah tengok hati kita dulu. Macam mana? Ikhlas ke tak ikhlas? Kita buat kerana Allah ataupun buat kerana nakkan pujian dan sanjungan manusia dan sebagainya. Kerana hati itu sifatnya mudah berbolak-balik. Kerana hati itu disebut oleh Al-Quran pun sebut, hadis pun sebut, kerana hati itu sifatnya mudah berbolak-balik sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqalbu ibni adam asra taqalluban min al-qidr idza ijtama'at qulyanan. Hadis telah ditakhrijkan oleh Syekh Albani. Kan? Nabi kata sesungguhnya hati anak Adam itu lebih cepat berubah, berbolak-balik daripada cerik yang menggelegak air dia. Kan menggelegak tu air tu atas bawah, atas bawah, atas bawah. Kadang-kadang sampai melimpah. Tetapi Nabi kata hati manusia berbolak-balik tu macam air, lebih teruk daripada air yang menggelegak. Faham? Tentu faham tak maksud dia? Kalau air menggelegak tu, dia duduk atas dapur tu je. Paling lama pun kita biarkan dia boleh tumpah, lama-lama kering air dia. Tapi hati manusia ni kalau bergelojak, bermasalah iman dia, dia bukan setakat akan memudaratkan diri dia, bahkan akan memudaratkan orang keliling dia. Lebih teruk daripada cerik tu. Mungkin dia rosakkan diri dia, dia ambil arak contohnya, lepas minum arak tu, bukan setakat dia rosak, lepas tu dia buat benda-benda mungkar yang lain. Mungkin dia bunuh orang macam baru ni kan, 4 hari lepas. Seorang remaja bunuh mak dia. Apa sebab? Masalah iman lah. Budak remaja lagi, tak sampai 20 lagi umur, bunuh mak dia 4 hari lepas. Kat mana-mana pun lupa dan sok khabar. Banyak hari ni kes kan, anak-anak bunuh mak, dan ada yang bunuh ayah. Kan pelik tu, orang yang melahirkan dia, dia bunuh. Itu tak masuk lagi yang mak bunuh anak ni. Tuan-tuan tengok dalam berita baru ni kan, dilahirkan anak tu, dicampak je dalam tu, dalam kolam najis tu. Kan? Loji najis tu. Allahu Akbar. Tak tahulah perasaan dengan masa dicampak tu hidup lagi pula tu. Tapi orang jumpa tu dah terlambat lah. Dah kembang lah budak tu. Tuan-tuan bayangkan zalim tak zalimnya. Binatang tak pernah buat anak dia macam tu. Kucing beranak-beranak. Tuan-tuan tengok kucing macam mana bila beranak. Kita nak pegang anak pun kadang dia marah. Sayang sangat anak dia. Ini campak anak dalam loji tahi. Na'udzubillah zalim betul. Mana ada lagi tak iman. Iman. Mana tak ada iman lah. Teruk sangat iman dia. Bukan setakat ni, membunuh anak kandung sendiri. Allahu Akbar. Sebab itulah hati manusia itu mudah berubah. Kalau tak ada iman, lebih dahsyat lagi daripada air yang panas yang menggelegak. Panasnya hati orang yang buat jahat ni lebih dahsyat daripada cerik yang menggelegakkan air kan, yang panas. Dan Nabi sebut lagi, innama summiyal qalbu min taqallubih. Innama mathalul qalbi ka mathali rishatin mu'allaqatin fi asli syajarah yukallibuha ar-rihu dhahra al-batni, kata Nabi. Sesungguhnya Nabi kata, sebab apa hati itu dinamakan hati? Kalau bahasa Melayu dulu, orang dulu panggil kalbu. Kalbu kan? Orang sekarang ni dah tak ingat dah kat kalbu-kalbu ni. Kalbu. Kalbu tu maksud dia benda yang berbolak-balik. Itu makna kalbu. Benda yang boleh bertukar-tukar, kejap bawah, kejap atas, berbolak-balik. Sebab itulah namanya kalbu. Hati manusia ni mudah berbolak-balik. Contohnya hari ni kata sayang, oh my darling, my honey, sebutlah apa kan. Tapi
satu malam je berubah. Tiba-tiba mengamuk marah, cerai talak tiga. Kenapa bang? Aku dah ada yang baru. Astaghfirullahalazim. Contoh. Kan? Kejap je berubah. Pada 20 tahun sayang-sayang ling-ling, kan? Last sekali terguling kita dia buatnya. Kan? Dah ada yang baru. Minta maaf dia kata. Aku dah ada yang baru, engkau tak ada, tak ada erti dalam hidupku. Dulu kau main lagi, oh my darling, I love you so. You mean everything to me. Cii, kan? Kan lagu tu, you mean everything to me. Kalau otak lah. Kan? Lepas 20 tahun, dia ceraikan link tu berguling-guling orang tu. Kan? Na'udzubillah. Ha. Kan hati manusia berubah. Anak kita. Kalau kita tengok anak kita kan, kita bela daripada umur setahun sampai umur 20 tahun, 25 tahun. Lepas dia kahwin je, langsung dah tak ingat kita. Ada tuan-tuan kan? Tak peduli dah mak ayah dia. Sebab bagi dia, kekasih hati itu isteri dia itulah. Ataupun suami dia itulah. Dah tak ingat dah mak ayah. Sedangkan kita bela selama 25 tahun tu, seolah-olah dilupakan begitu sahaja. Ada yang dapat kerja je, dah sombong dah kepada mak dan ayah. Ha, begitulah hati mak manusia. Kan? Hari ni kata beriman, percaya, yakin. Tiba-tiba besok ubah pula, na'udzubillah. Tak yakin pula dengan agama. Kan? Pertikaikan pula persoalan agama. Tolak pula hukum Allah. Kan? Dulu kata okey, sekarang ni dapat pangkat baru dah tak okey pula dah. Kan? Dulu saya cakap tu qaulul qadim. Ha? Pendapat lama, sekarang saya ada pendapat baru. Bahawa tak sesuai laksanakan Islam di Malaysia. Sebab dah ada jawatan, dah ada pangkat. Dulu boleh. Kan? Dia pula menentang apa yang disebut dulu. Ha, na'udzubillah. Kan berubah hati manusia tu. Dengan sebab apa? Sebab itulah Nabi kata, antara hadis yang masyhur Nabi sebut, badiru bil amal salihah. Dalam kitab lain dia sebut, badiru bil amal je. Nabi kata, bersegeralah kamu wahai umat akhir zaman, beramal ibadat. Ha, ini hadis, ni hadis, dalam hadis surfitan. Hadis umat-umat akhir zaman. Ha? Nabi kata, bersegeralah kamu melakukan amal soleh, fasatakunu fitanun kaqita'il lil muslim, kata, kerana kamu akan berada di akhir zaman nanti seperti mana kamu berada pada sepotong malam yang terlalu gelap gelita. Nabi ingatkan kita umat akhir zaman ini akan melalui satu fasa, dia akan berada pada satu zaman bagaikan berada pada sepotong malam yang gelap gelita, tak ada petunjuk, ulama dah tak ada, ulama-ulama dah mati. Kalau yang hidup pun ulama su, ulama yang tak beramanah dengan ilmu dia, kan? Dah tak ada ni, kitab-kitab mungkin dimusnahkan. Al-Quran pun hanya dibaca tapi tak diamalkan. Dah tak ada dah kebenaran masa tu, gelap gelita maknanya dengan kejahilan, dengan kekufuran, kata Nabi. Oleh itu cepat-cepat kamu beramal, kata Nabi. Jangan bertangguh lagi, kan? Fasatakunu fitanun qaqita'il lailil muslim. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Antara tanda yang kamu akan lihat berlaku pada masa itu ialah kamu bertemu dengan seorang lelaki yang beriman pada paginya, petangnya menjadi kafir. Na'udzubillah. Walaupun ulama bahas panjanglah, ada kata kafir nikmat, kufur nikmat, ada kata memang kafir betul, kan? Sebab berdasarkan hadis ni memang kafir betul. Pagi beriman, petang kafir. Pagi sembahyang subuh dengan kita, dengar kuliah subuh, petang dengan syekh, atau kenal tak siapa tu kenal, dia dah keluar agama dah. Dia dah menentang agama, menghina agama. Dia tak percaya hadis, anti hadis lah. Kan ada? Macam mana pelik sangat jadi macam tu? Lepas tu ramai pula penyokong dia. Kan contohnya. Kan? Ataupun kamu berjumpa dengan seorang lelaki ataupun manusia yang malamnya beriman, petangnya beriman, pagi esoknya telah menjadi kafir. Banyak tuan-tuan kita je tak tahu. Ana ada seorang kawan tu kerja dengan pejabat agama, dia kata, ustaz, kan, yang mohon nak keluar Islam ni, kalau kita susun fail di atas meja ana, dia sampai kat shilling dah. Tuan-tuan bayangkan berapa ramai yang mohon nak keluar agama, yang cakap tu pegawai agama tu. Cuma kita tak layan, ustaz. Kalau kita layan, na'udzubillah. Tapi dia orang dah keluar agama dah sebenarnya. Kebanyakannya masuk Kristian, dia terpengaruh dengan Kristian, dan ada yang masuk Hindu. Ramai yang mohon. Baru ni pun ana baca nasok khabar pun ada. Kan? Kes-kes ni yang keluar secara senyap ni macam-macam lah, na'udzubillah. Itulah maknanya betul kata sebut Nabi sebut, hati tu kalau tak dijaga akan mudah berbolak balik. Kenapa manusia akhir zaman ni mudah sangat rapuh sangat iman dia? Sebab Nabi kata, yabi'u dinahu bi'ardhim minad dunya qalil.
Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka sanggup gadai agama mereka untuk mendapatkan habuan dunia yang sedikit. Dapat pangkat, berubah iman dia. Dapat jawatan, berubah iman dia. Ha? Dapat apa status yang baik sikit je, dah berubah dah. Kan? Ha, na'uzubillah. Inilah realiti umat akhir zaman. Nabi ingatkan kita supaya berhati-hati. Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang berkuasa membolak-balikkan hati manusia mengikut kehendaknya. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walirrasul. Istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun. Panjang wa annahu ilayhi tuhsyarun. Maksudnya apa? Yang merah tu menjadi fokus kita. Tetapi maksud keseluruhannya Allah sebut sebelum tu, wahai orang-orang yang beriman. Kan ulama sebut, kalau kamu baca Al-Quran, kalau ada ayat ni, ya ayyuhallazina amanu, berikan perhatian. Sebab Allah Ta'ala nak sebut benda besar selepas benda tu. Maknanya Allah Ta'ala sebut dengan penuh kasih sayang. Wahai hamba-hambaku yang beriman, aku nak beritahu kamu ni satu benda yang besar. Apa dia? Istajibu lillahi wa lirrasul. Sahutlah seruan Allah dan Rasulnya. Maknanya, laksanakanlah agama ini secara sempurna. Ikut apa yang Allah Ta'ala perintahkan, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Buat apa yang Allah suruh dalam semua aspek kehidupan. Ha? Di mana idza da'akum, bila mana Allah dan Rasul mengajak kamu kepada sesuatu yang menjamin kelangsungan hidup kamu di atas muka bumi ini. Kalau kamu laksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, janji Allah dan Rasulnya, kamu akan mendapat kebahagiaan hidup yang sebenarnya. Yuhyikum. Maksudnya kamu betul-betul hidup. Kalau tak, kamu matilah. Kalau kamu tak laksanakan hukum Allah, kamu mati. Kamu akan derita. Kamu akan sengsara. Tapi kalau kamu sahut seruan Allah, laksanakan hukum Allah, laksanakan agama Allah dan sebagainya, kamu pasti akan dihidupkan. Maksudnya kebahagiaan, ketenangan, keselamatan. Itu jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'lamu. Kalau kamu tak buat, kata Allah, wa'lamu, ketahuilah. Kalau kamu degil, tak mau juga terima perintah Allah, laksanakan perintah Allah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah Ta'ala mampu mengubah, memesongkan seseorang itu dengan hati dia. Maknanya hatinya boleh berubah menjadi daripada orang yang syukur menjadi orang yang kufur kalau dia tak jaga hati dia. Daripada orang yang beriman menjadi orang yang tak beriman. Dan paling teruk sekali, kalau Allah Ta'ala dah marah sangat dengan sebab kedegilan kita, tak mahu bicara, fikirkan masalah hati ni, masalah iman ini, tak mahu beramal ibadat, tak mahu tinggalkan maksiat, kelas kali Allah kata, khatamallahu ala qulubihim. Aku akan kunci hati kamu. Maknanya tak ada orang yang boleh bagi petunjuk hidayah dan sebagainya. Na'udzubillah. Wa annahu ilaihi tuhsyarun. Dan sedarlah, ketahuilah, ingatlah, sesungguhnya kepadanya lah kamu akan, mereka akan dikembalikan, akan dihimpunkan. Ke mana kita nak lari? Macam mana hebat pun kita kat dunia ni, akhirnya kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang yang terlepas daripada sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya sampai balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti yang dinyatakan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati manusia ni, inna quluba bani Adam kullaha baina asbi'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Nabi kata, sesungguhnya hati-hati anak Adam yang ramai ni, berapa sekarang ni, trillion ke bilion, ramai kan, daripada Adam dulu, Nabi Adam alaihi salam, sampailah akhir zaman nanti, semua hati anak Adam ini berada dalam dua jari, daripada jari-jari Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya berada dalam genggaman Allah, dalam penjagaan Allah, pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ulama salaf dulu, dia tak terjemahkan penjagaan, pengawasan, dalam jari Allah. Kan? Bagaimana jari Allah, wallahu a'lam.
terserahlah pada Allah sebab kita tak pernah nampak, tak pernah tahu. Tapi Nabi kata jari, antara dua jari daripada dua jari-jari Allah. Bagaimana jari Allah tu serah pada kepada Allah. Jangan fikir pula macam jari kita ni. Tapi ulama khalaf kata untuk menghilangkan kita punya pemikiran kita mentajsimkan Allah, menggambarkan Allah ni ada jari, dia kata maksudnya kita ni berada, semua hati manusia ni berada dalam penjagaan Allah. Bagaikan berada, kalau kita lah bayangkan dalam tangan kita ni, semua tangan hati-hati manusia ni berada dalam penjagaan Allah. Semuanya jadi satu hati je, kan? Hati yang satu, di mana Allah Ta'ala yang menguruskannya mengikut kehendak dia. Sama ada nak beri dia iman, kufur, berdasarkan keimanan dia, kesungguhan dia, ketekunan dia beribadah, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan? Allah Ta'ala menguruskannya. Sebab itulah Nabi pesan kepada kita supaya kita baca doa ini, Allahumma ana sa'di ya ni. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'ati. Wahai Tuhan, ya Allah, Tuhan yang menguruskan hati-hati manusia, yang kadang boleh memesongkan hati manusia, pesongkanlah ataupun bawakanlah hatiku itu menuju ketaatan kepada-Mu ya Allah. Uruskanlah hati kita ini supaya taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dipesongkan ke jalan yang sesat. Nauzubillah. Okey. Ini mukadimah ni tuan-tuan ni, belum masuk kita tajuk. Mukadimah baru. Panjang betul mukadimah ni. Ya, kat sini pun dekat 6 surat. Panjang mukadimah. Kemudian Rasulullah SAW itu tak hadis tadi. Ingatlah bahawa Allah sangat mencela hati yang keras, hati yang degil, lantaran tidak mahu mengingatinya. Ingat Allah ni, ingat tuan-tuan, ingat Allah ni bukan makna mulut je. Bukan makna mulut je, termasuklah hati dan perbuatan. Itu maksud ingat Allah. Ada orang ingat Allah, dia ingat aku banyak dah ingat Allah. Setiap hari aku 1000 kali aku sebut subhanallah walhamdulillah. Tapi semayang tak, aurat tak tutup, hukum Allah tak laksanakan. Itu bukan nak makna zikir pada Allah. Zikir Allah ni ulama kata paling kurang dia ada 3 tempat dia. Pertama di hati, pertama di mulut sebut, lepas tu benda tu memang betul-betul dirasai dalam hati kita, kita sebut, kita kena ingat Allah, lepas tu dibuktikan dengan amal perbuatan kita, mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan. Itulah taat. Mana kalau kita semayang tu pun ingat Allah, zikir, wa aqimis solata lidzikri, Allah kata, dan tunaikanlah solat, dirikanlah solat sebagai tanda kamu ingat pada Allah. Maknanya solat tu ingat Allah. Bagaimana orang yang tak solat, dia kata dia ingat Allah, cukup dengan zikir-zikir je. Memang ada tuan-tuan, saya pernah jumpa satu hari dia habiskan zikir dia 10,000 kali. Tuan-tuan bayangkan, kalah kita. Kan kita pun tak pernah buat zikir 10,000 kali sehari. Dia memang guru dia kata habiskan. Tapi tak semayang, tak tutup aurat tu tak apa. Zikir tu akan cover. Guru dia ajar. Teruk betul guru dia. Mana dia belajar tak tahu. Ada orang pelik agama, ajaran sesat. Cukup dengan, ada yang cukup dengan selawat. Baca selawat banyak. Kalau kau tak semayang pun tak apa, baca selawat paling kurang 1,000 sekali. Lepas tu tak apa cik, tuan guru, kalau tak solat, kita berselawat je. Nanti kalau di akhirat nanti kita banyak selawat, nanti Nabi akan beri syafaat dia walaupun kita tak solat. Pelik betul ajaran. Kalau kita solat, kita tak tahu Allah terima tak terima, kita tambah dengan selawat, mungkinlah. Kita solat buat-buat, tapi katalah Allah tak terima solat kita, banyak sangat kekurangan dia. Tapi disebabkan selawat kita banyak pada Nabi, insya-Allah Nabi akan beri syafaat dia. Betul. Ini terbalik. Selawat tak apa, dia tak semayang tak apa, banyakkan selawat, nanti Nabi akan bagi syafaat dia. Senang sangat. Tak semayang, aurat tak tutup, anak-anak terbogel semua. Terbogel lah maksud itulah. Tak pakai cukup, tak cukup kain. Nauzubillah. Itu contoh, Okey. Sebab itu Allah mencela hati yang keras, yang degil, lantaran tidak mahu mengingatinya ataupun melaksanakan perintah dia. Allah sebut dalam Al-Quran, fokus kita yang merah tu. Afaman syarahallahu sadrahu lil-islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailun lil-qasiyati qulubuhum illallah ulaika fi dhalalin mubin. Sebelum tu Allah sebut afaman syarahallahu sadrahu lil islam,
Sesiapa sahaja yang Allah Ta'ala buka pintu hati dia, dada dia untuk menerima Islam, mengamalkan Islam, melaksanakan Islam dalam erti yang sempurna, maka fahuwa ala nurim min rabbih, maka dialah akan mendapat cahaya petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syaratnya laksanakan Islam secara menyeluruh, jangan pilih-pilih, kan? Buat Islam secara menyeluruh macam Brunei sekarang ni, alhamdulillah tuan-tuan kan, bulan ni lah bulan yang mula-mula dilaksanakan seluruh syariat syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu alhamdulillah bila Brunei dah buat, barulah nak bagi izin. InsyaAllah nanti Kelantan pun akan buat juga syariat Allah. Kan? InsyaAllah. Tak lama dah contohnya. Jadi barang siapa yang Allah Ta'ala buka pintu hati dia, dada dia untuk menerima Islam, maksudnya melaksanakan Islam dalam kehidupan dia, maka dia pasti akan mendapat cahaya petunjuk daripada Allah. Maknanya kalau orang yang tak laksanakan Islam atau buat Islam separuh-separuh, Allah Ta'ala takkan bagi cahaya dia. Kan? Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah, maka celakalah hati yang keras daripada mengingati Allah. Maknanya tak ingat Allah dan tak laksanakan hukum Allah, tak laksanakan agama Allah. Ulaika fi dhalalin mubin, mereka itulah orang-orang yang sesat, sesesat-sesatnya ataupun sesat yang nyata, kesesatan yang nyata. Nauzubillah. Jelas ayat ni. Macam mana ni, masa dah habis dah, tak masuk ni petanda dia. Allah panjang. Maka dia kata hati yang benar-benar layak untuk mendapatkan syurga Allah hanyalah hati yang dinyatakan oleh Allah, man khasyar rahman bil ghaib waja'a biqalbin munib udkhuluha bisalam dhalika yaumul khulud. Barang siapa yang benar-benar takutkan ar-rahman, maknanya melaksanakan hukum Allah, melaksanakan Islam, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dengan dalam masa yang sama mengimani perkara-perkara ghaib yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bertemu dengan Allah dengan hati yang benar-benar menyerah, hati yang benar-benar beriman, barulah layak diterima di sisi Allah untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Maka sehubungan dengan itu, setiap Muslim mestilah memiliki hati yang peka, yang sensitif dengan gejala kelemahan iman di atas, kan? Yang disebutkan di atas, dan berusaha sedaya upaya untuk mengenali apakah penyakit-penyakit yang mampu merosakkan hati dia. Ada penyakit-penyakit dia, amrad, kan? Seterusnya segera berusaha untuk merawatnya sebelum hatinya diselaputi oleh karat-karat jahiliah, kekufuran, kesyirikan dan noda maksiat yang bakal membinasakannya. Kalau kita tak rawat hati kita yang berpenyakit ini, takut-takut lama-lama dia menjadi karat-karat, penyakit-penyakit yang kronik. Asalnya penyakit kecil, kudis kecil je, dibiarkan akhirnya kena infection, merebak-merebak akhirnya menjadi kudis besar, lama-lama jadi barah. Na'udzubillah. Kan? Kalau yang keluar ni kita nampak lah, tapi kalau kat dalam hati kita menjadi barah yang dahsyat. Antaranya barah, barah jahiliah, penuh dengan amalan jahiliah, penuh dengan kekufuran, penuh dengan kesyirikan, macam bomoh tu yang akak kelapa tu, kan? Yang dayung atas ngas tu, yang letak apa? Bubu. Sampai budak-budak jawab soalan peksa kan, bagaimana cara untuk mencari kapal terbang yang hilang? Budak-budak jawab, gunakan bubu. Habis, sesat habis budak-budak. Budak-budak tak pernah tengok bubu tu, kan? Tu bomoh tu aja. Kekufuran, kesyirikan, noda dan maksiat utamanya, dosa-dosa besar lah yang bakal membinasakan dirinya kalau tak dirawat. Sebab itulah Allah sebut, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maknanya hati manusia itu kalau tak dirawat dengan dosa-dosa yang dia buat, kemungkaran yang dia buat, kesyirikan yang dia buat, dia akan menjadi karat-karat ron. Ron ni karat-karat yang berada dalam diri mereka, berpunca daripada perbuatan yang mereka buat selama ni. Maka berkaratlah hatinya dengan penyakit-penyakit. Na'udzubillah. Maka Allah sentiasa mengingatkan kita akan bahaya hati. Dalam ni disebut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semalam anak baca buku baca penulisan Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dia kata ada berbelas hati yang rosak ni, hati yang berpenyakit ni. Tapi dalam ni dia sebut 7. Mungkin anak sebutkan 8 lah. Anak akan baca yang Ibnu Qayyim tu, anak akan masukkan dalam ni. Pertama dia kata Allah Taala sangat benci hati yang keras. Al-qasiyah, al-qalbul qasi. Hati yang keras daripada menerima nasihat. So kita check diri kita ni, termasuklah saya kan, hati kita ni keras tak daripada menerima nasihat?
sama nasihat agama daripada Al-Quran dan hadis, ataupun nasihat daripada orang alim, ataupun nasihat daripada orang yang boleh dipercayai ilmu dia, orang yang baik-baik. Kalau kita tak nak dengar nasihat mereka, tak dengar ayat-ayat Allah, tak dengar hadis Nabi, bermakna hati kita dah keras dah. Itu hati yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hati yang tertutup daripada menerima kebenaran. Maknanya bukan makna kebenaran tu tak datang depan mata dia. Mata dia nampak, tetapi hatinya tertutup. Dia tutup hati dia. Jangan buka, jangan buka, dia tu. Cukuplah mata yang aku nampak. Engkau jangan buka. Dia tutup hati dia. Maknanya dia tak nak terima kebenaran. Walau kebenaran tu dia nampak memang betul kebenaran. Memang sah kebenaran dengan dalilnya, Al-Qurannya, hadisnya, pandangan ulama'nya, tapi mata dia nampak, tapi hati dia tutup. Jangan, dia tak buka hati dia untuk menerima kebenaran. Hati yang Allah benci. Kemudian hati yang berpenyakit, kan? Allah sebut dalam Quran kan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Sesungguhnya dalam diri mereka ada penyakit, disebabkan dia tak rawat penyakit itu, Allah Taala tambah penyakit-penyakit lain lagi. Akhirnya dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Hati penyakit. Al-qalbu marid. Al-qalbul marid, hati yang berpenyakit. Dan kemudian hati yang buta daripada melihat kebenaran. Bukan mata, hati yang buta. Kan? Maknanya dia nampak kebenaran tapi dia butakan hati dia. Untuk melihat kebenaran tersebut. Kemudian hati yang berpaling, daripada kebenaran. Dia nampak kebenaran, bukan setakat dia tak terima, dia paling pula 180 darjah. Lepas tu dia menuju ke jalan yang lain. Orang menuju ke akhirat, dia menuju ke jahannam Allah, ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang paling teruk, yang teruk juga ialah hati yang menyeleweng. Dah elok dah berada di atas jalan Allah dengan penuh kesedaran, keyakinan dia, tiba-tiba disebabkan ujian dunia ni dia berpaling, dia menyeleweng daripada jalan yang lurus. Itu hati yang berpaling. Dan yang paling teruk kata ulama ialah hati yang terkunci mati. Hati yang kalau kita bayangkan kunci tu, dah kunci dah, dia pateri pula lagi kunci tu. Dahlah kunci besar ni, katalah kan, dahlah dia tutup kunci, lepas tu dia pateri pula. Bomba datang, bomba pun bening. Macam mana aku nak buka ni kan? Makan masa pula nak buka. Ini tak boleh buka langsung. Kalau Allah yang pateri, khatamallahu ala kulubihim, mana habis dah. Na'uzubillah. Jangan sampai hati kita tu terkunci mati. Ada satu yang anda baca semalam, yang anda tak tulis, hati yang berkarat yang kita sebut tadi. Jangan biarkan hati kita ni karat dengan perbuatan dosa yang kita buat. Terutamanya dosa-dosa besar. Dosa kecil tak apa, mudah. Bukan tak apa, mana dosa kecil mudah diampunkan Allah dengan wudu. Bukanlah makna tak apa boleh buat. Maknanya dosa kecil mudah Allah ampunkan dengan wudu, dengan langkah ke masjid, kan? Dengan kita bersalaman sama muslim, berguguran dosa kita. Tetapi dosa besar kalau tak bertaubat, maka akan menyebabkan hati kita menjadi berkarat. Dan kan Nabi sebut kan, apa ni, nuktatu sauda tu kan, Nabi sebut dalam hadis, ada tak kat sini, yang nuktatu sauda tu, apabila seorang hamba itu buat dosa, terutama dosa besar, maka akan terpalitlah satu titik hitam dalam hati dia. Dia buat lagi, terpalit lagi, lama-lama hatinya gelap dengan dosa, dengan titik hitam itu. Kalau tak dirawat, akan menyebabkan dia humban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini akan dibentangkan perbicaraan, kupasan mengenai 22 tanda kelemahan iman. Ada 22 tanda kelemahan iman, simptom dia. Kalau penyakit kan ada simptom dia, iman pun lemahnya ada simptom dia. Ada 22 tanda. Maknanya kalau penyakit kita lah, kita pergi hospital, doktor cek badan kita, ustaz, ustaz ni ada 22 simptom penyakit. Mampus dah aku kata, banyak betul. 2-3 pun dah takut dah dengar. Doktor kata, ustaz, 22 ustaz tunggu je lah, siapkan beli kengkapan. 22 ustaznya simptom penyakit ni, beli kengkapan je lah. Ini lagi teruk daripada penyakit tubuh, kerana dia melibatkan masalah iman. 8 punca kelemahan iman. Kenapa iman kita lemah? Ada 8 punca dia. Dan bagaimana cara merawatnya? Ada 20 cara merawatnya. Jadi perbicaraannya panjang. Semua ni panjang perbahasan dia. Kita akan sambung bulan yang akan datang. Wallahu'alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke tuan-tuan nak juga tanda dia? Nak tanda dia? Anda bagi 2 je. 20 lagi tu kita tangguh, insyaAllah. Ni panjang ni, tengok panjang ni, kuanimah dia.
Wajar diingat bahawa hanya hati yang sejahtera dengan iman dan keyakinan yang mantap terhadap Allah dan agamanya sahaja, dan sejahtera daripada sebarang bentuk kekufuran, syirik, khurafat dan daripada noda maksiat dosa besar sahaja yang layak dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Firman Allah, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti, Allah kata, tidak bermanfaat, tetap berguna langsung harta kamu dan anak-anak kamu yang hebat kat dunia ni. Harta kamu yang melimpah ruah, berbilion contohnya kan. Kecuali orang yang datang bertemu dengan Allah di akhirat nanti dengan hati yang penuh dengan keimanan, keyakinan, hati yang sejahtera dengan daripada dosa dan noda, maksiat, syirik dan sebagainya. Maknanya tak berguna harta kita kat dunia ni, tak boleh nak tebus dosa kita di akhirat nanti, termasuklah anak-anak kita yang hebat kat dunia ni. Anak-anak kita imam muda, anak kita mufti, anak kita qadi, anak kita pemenang pencetus ummah, katalah kan. Tapi kalau kita syirik kepada Allah, hati kita bermasalah, maka Allah Ta'ala takkan terima kita. Anak-anak tak boleh tolong, harta pun tak boleh tolong, na'udzubillah. Allah sebut kan, walaupun anak kita kat dunia lu mufti, mufti dunia bukan mufti Malaysia. Semua orang dunia tanya hukum, rujuk dekat mufti ni. Kata kan, mufti nombor satu dunia. Tapi kalau bapa dia tak beriman, bapa dia ada masalah syirik dalam hati dia, hatinya tak sejahtera, maka Allah Ta'ala takkan terima di sisi Allah. Maknanya tempatnya ialah neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'udzubillah. Kan? Wallahu a'lam. Kan? Tak masuk lagi. Okey. Apakah tanda dia? Ini dia. Ana sebut ya. Tanda yang pertama, al-wuku'u fil ma'siyati bisuhulah. Apa kan? Al-wuku'u fil ma'asi wartikabul muharramat. Disebut. Antara tanda lemah iman itu apabila kita mudah terjebak dalam kancah maksiat, ataupun melakukan benda-benda yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, termasuklah pelanggaran hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang pembahasan ini, nanti kita akan sentuh, kita akan bahas bulan yang akan datang insya-Allah kalau panjang umur. Jadi kalau kita ni mudah sangat buat dosa, petanda iman kita lemah. Yang kedua, asy-syu'uru biqaswatil qalbi khusyu'natu. Keras hati sehingga tidak terkesan dengan pembacaan Al-Quran, dan dari menerima sebarang bentuk nasihat dan teguran, juga tidak terkesan dengan perkara yang berkaitan dengan kematian dan balak bencana yang berlaku pada dirinya, keluarganya, masyarakat dia dan sebagainya, dia tak terkesan pun. Ini dua tanda. Daripada 22 tanda, ini dua tanda dulu yang kita bentangkan pada pagi ini insya-Allah. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan ke? Tak ada. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menjadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi fattafarruqu ma'suma wa la taj'al lafina wa la ma'ana shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa hajatana wa a'malana wa siyamana wa takhashshu'ana wa ta'abbudana wa tammin taqsirana innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allah merzukna ilma wa rizukna fahma. Allah merzukna ilma wa rizukna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri inna al insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu ssalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Terima kasih.